Tubuh apa? Bapak kau pecah. What's up guys, kembali sama saya sini Sans Game. Itu so ya yeah, guys, di video kita bakal kembali lagi bermain Minecraft dan kita bakal nge-showcase server Akes Art. Guys, sebelum mulai ke videonya, gua mau rekomendasiin untuk kalian yang mau buat realm murah cuy ya. Cuma 5000 aja guys. Untuk sebulan ya guys ya nih. Kalian langsung aja pergi ke mana ya? Kalian ketik aja di sini di add realms. Tuh guys, ada tuh guys, ada CPS store. Nah, di situ dia menjual realm murah ya guys ya. Jadi sebulan itu cuma 5000 cuy. It's amazing. Nih guys. Udah banyak testimoninya ya. Ini gua tunjukin ke kalian semuanya. Jadi pokoknya kalian tuh buset, kalian langsung aja ke Instagram mereka di Realms NCPS Store cuy. Ini gua udah berlangganan yang kristal season 3 itu. Ini di sini guys. Nah, ini kalian wajib di sini guys ya. Mana ya bukti gua kemarin gua udah beli nih guys. Ini gua beli ya guys ya. Nih tuh. Ini gua udah beli cuy, dan ini udah terjamin banget ya guys ya. Karena ini udah partner gua guys, udah lama banget ya guys ya. Pokoknya kalau kalian mau beli realmsnya, ntar cek aja di deskripsi Instagramnya guys ya, atau di @realms.cpe store. Oke lah guys ya, dan kita udah masuk ke gamenya. Kalian ntar vote aja, gua ini kameranya ntar di mana, yang ini 1, 2, 3 atau yang 4 guys. Nah, ntar kalian komentar aja di bawah bagusnya posisi kamera gua saat facecam gini bagusnya di mana ya guys ya. Karena ini gua pertama kali main game Minecraft itu facecam guys. Nah, kalau kalian enggak percaya gua main HP nih. Gua mainnya di HP guys ya. Tuh kan. Untuk resource pack gua enggak ada pakai apa-apa guys. Kalau kalian bertanya gua kenapa bisa enggak ada buttonnya, nih gua pakai resource pack ini guys. Mana nih? Nah, yang HUD hilang ini guys ya. Jadi itu bisa menghilangkan button kalian guys. Tapi gua rasa untuk kalian yang enggak terbiasa itu bakal susah banget guys ya. Itu gua perlu waktu seminggu sampai 2 minggu untuk membiasakannya guys. Oke, langsung aja kita mulai ke servernya. Let's go. Oke lah guys ya, kita udah masuk ke servernya dan kalian juga, gua udah vote juga di kemarin. Setuju itu pakai facecam atau enggak, dan banyak banget dari kalian minta kalau gua perlu pakai facecam guys. Nice banget gitu ya kan. Tapi ya udahlah, enggak apa-apa guys ya. Ini gua juga belajar gua untuk pakai facecam juga. Sini ada survival, main lobby, admin shock dan bedwars cuy. Widih, ada bedwars juga ya. Baiklah, untuk itu sebelumnya kita itu bakal ngecek di lobbynya dulu ya guys ya. Seberapa keren sih lobbynya itu? Oke, aduh ke damage deh. Oke, di sini slapernya itu menggunakan skinnya apa ya guys ya? Villager. Nah, di sini ada main admin shop, mini games, kemudian survival. Baiklah, untuk lobbynya di sini kalau dikatain sama Sunset Season 3 enggak mirip ya guys ya. Tapi gue suka begini karena apa? Karena ya tidak plagiat ya. Terus enggak bosanin juga ya guys ya, karena ada tampilan yang baru juga. Oke, di shopnya kita cek dulu. Itu shopnya oke, kayak biasa juga ya guys ya, yang pada umumnya oke. Dan selanjutnya gua bakal ngecek sini ada apa lagi guys. Oke, di sini ada bejo tukang bangunan. Sama aja ya, sama aja. Sorry, kamera gua kan apa nih, kocak nih. Nah, baru lihat gua kan. Oke, kalian komentar juga bahwa gua nih pakai, ya Allah, gua nih pakai kacamata kayak ini atau enggak guys, ntar kalian komentar di bawah aja ya. Soalnya entahlah, gue seterah kalian aja guys. Apa-apa aja permintaan kalian gue turuti. Ya kalau gue nggak mampu ya nggak bisa lah guys. Tuh ada orang, oh ya gue lupa bilang ke ownernya untuk suruh join ya guys. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Soalnya gue nggak sempet-sempet tadi guys. Ini owner ada Tamaukuns. Alright. Aduh. Kedek lagi, air, help me, air help. Nice. Oke guys, dan sini ada Supri penjual makanan. Buset. Supri Adian, bagus. Oke, dan kita bakal langsung aja lah guys ya. Kemana nih kocak nih? Nah, ini dia. Kita bakal langsung ke mana dulu ya? Ke main dulu lah. Kita mau melihat tampilan main dulu, gimana tampilan mainnya gitu ya kan. ada siapa ini? Builder. Oh, ntar gua cek builder dulu guys. Oke guys, sembari menunggu ownernya datang, kita bakal langsung review santuy dulu ya guys ya. Alright, nih ada buildernya tadi. Nah, di sini ada main reset ya biasanya. Yang dikasih permission adalah staffnya guys ya.
Kemudian di sini ada apa nih? Ada sell hand, sell all, sell or, sell inventory shop. Oh, lumayan lengkap guys. Jadi ada 3 kategori, sell hand, sell all, kemudian sell or guys. Oke, nice banget. Oh, ya, jangan lupa juga untuk sell inventory. Bentar. Oh, ada 4. Sorry. Oke, di sini ada shop nih kayak tadi ya guys ya. Gua mau beli tools dulu kayaknya. Cukup enggak beli satu saja. Oh, oke lah. Enggak apa-apa lah guys ya. Katanya warnanya lagi off guys. Oke, di sini ada lift down, kemudian lift down, kemudian lift down. Kemana nih? Jadi ini teleport guys ya. Nice. Gua suka ini. Kemudian lift up. Nice. Berarti kalau kita mau naik dan turun, kita tinggal pencet sign ini aja guys ya. Oke, nice banget. Baru kita bakal langsung next di tempat selanjutnya cuy. Kok bisa internet server error? Ya ampun. Oke guys, dan kita udah kembali lagi ke gamenya guys. Tadi gua nggak tahu kenapa bisa gitu cuy ya. Lobby. Bismillah, janganlah internet server error. Ya ampun. Ini untuk kedua kalinya, gua nggak tahu nih. Tergocek dulu cara pulang ke lobby gimana. Nah guys, kita cek gitu ya guys ya. Masalahnya gua slash hub terus gua slash lobby ini, gua ini nih internet server terus nih. Oh, ada ini ya guys ya. Ya ampun, gua lupa kalau ini ada kompas ya. Bentar. Aduh. Oke guys, kita bakal langsung ke admin shopnya karena gua sekalian mau beli makanan guys ya. Oke, nice banget. Makanannya ada apa-apa aja sih ini? Ada shop, Iron Boss, bentar. Aku cari makanan nih, Mang. Makanan. Makanan. Jangan bilang di sini enggak ada makanan, guys, sumpah. Steak nice, ada steak di sini. Lumayan murah, guys ya. Oke, kita borong aja semuanya, boy. Mantap. Dapat satu tag 46 guys ya. Lumayan. Tutup gua spam. Oke, ini sekalian nge-review untuk tampilan admin shopnya. Nah, di sini saran gua ya untuk kepada adminnya atau kepada staffnya, ini ntar mungkin diberi agak penerangan lagi lah ya, atau ya atau gimana lah ya. Mungkin ini proyek belum selesai, gua enggak tahu kenapa juga guys, karena gua first time langsung masuk ke sini ya guys ya. Buset. Apa ini? Siapa nih kocak nih? Terkejut gue sumpah. Parah. Santai bos, jangan pukul-pukul ya. Oke guys, ya itu saran gue ya untuk admin atau staffnya. Mungkin ini agak diberi penerangan karena ini udah bagus banget ya menurut gue. Ataupun di atas sana atau agak dimodif lagi ya, intinya gitulah guys ya. Oke, kita bakal kembali lagi atau pergi ke tempat selanjutnya guys. Itu ada di survival. Nah, gue sangat suka pada survival. Untuk bed bar sebentar aja guys ya. Oke, di sini ada survival guys. Nah, oh ternyata di belakang sini jalannya. Oke, dan gue lihat di sini survivalnya flat guys. Oke, flat ya, nggak ada kayak gunung atau apa gitu, ini flat biasa aja. Oke, dan seperti biasanya ada rumah orang guys ya. Oke, sebelum masuk ke rumah orang kita assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. Oke, ngapain gue sini, nggak ada guna. Parah. Langsung keluar dong si kocak itu, udah mukul gue orang gitu kan. Bila kurang lengkap Anda bisa cari di admin shop. Oke, gue parah. Parah dong kata dia dong. Bagus. Oke guys, dan ini adalah rumah member selanjutnya. Saya tidak tahu ini rumah apa ini. Sepertinya ini adalah rumah modern. Oke, nggak bisa masuk. Dan ternyata bisa setelah usaha berkali-kali. Nice. Tapi gue sangat takut terjebak di sini guys. Oke. Tuh namanya banyak banget tuh. Gue spam terus tuh. Buset. Oke guys, dan dari atas ini kita bisa melihat pemandangan yang indah banget guys ya. Mohon maaf kalau suara gua kurang enak dengar karena gua nggak pakai headset gua lagi pakai sama bibi gua ya.
Gua mau make untuk record kemarin ke sampai upload sumpah gara-gara bibi gua guys pakai guys. Astaga tidak boleh gitu ngomong tuh ya. Oke lah kita bakal kembali lagi di mana ya yang seru ya, di Bed Wars lah kita cek dulu guys. Alright, ini adalah Bed Wars-nya guys ya. Gua tidak tahu ini apakah Bed Wars-nya udah selesai atau belum, masih dalam tahap pembangunan. Kan gua udah tebak kalau ini bakal dalam tahap pembangunan nih guys ya. Oke itu ada buildernya itu. Tolong tapping gua ke sana dong. Oke lah guys, ya sampai sini video kita guys. Walaupun ya videonya agak singkat ya, tapi ya nggak apa-apa lah guys ya. Ntar kalau kalian mau IP dan portnya silahkan cek aja di deskripsi. Dan kalau kalian mau pesan realms yang tadi, shopnya tadi, kalian langsung aja cek di deskripsi juga untuk Instagramnya guys ya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.